Hola, hola, hola. Welcome back. Assalamualaikum. Sebelum 2022 melabuhkan tirai, kami decide untuk pergi ke tempat yang viral, Museum Duit. Okay, perjalanan kami kali ini, kami decide untuk menaiki public transport sahaja. Make sure korang tu destination ataupun stesen yang betul, bandaraya ataupun bank negara. Okay, korang nak tahu tak LRT ada buat promotion 4 dewasa dengan menggunakan tiket touch and go yang kena ada nilai dalannya kena balik dekat kaunter pada hari Sabtu dan Ahad dan public holiday. Sesampai ke destination, korang kena jalan kaki about like 15 minit untuk sampai ke Museum Duit. Kalau korang tak sure, korang boleh tanya dekat abang guard bank negara dekat situ, polis bantuan. Even penat, korang boleh enjoy the view, boleh recording, boleh tangkap gambar. Okay, sesampai di bangunan, di sini korang akan nampak perkataan Sasana Kijang. So korang dah tahu dah, korang dah sampai. Wah, look at that, it's a nice view, nice building, nice place. Okay, sebelum korang masuk, korang akan nampak kan abang polis bantuan tu, dia akan minta kita scan QR code dekat belakang dan fill up all the details. Okay, ini ada tingkat 3 gallery. Dekat sini banyak sangat gambar-gambar yang cantik daripada kita punya pelukis dan negara. Okay, this one adalah specimen duit yang tidak diluluskan. Wah, korang akan belajar banyak sangat benda dekat sini. Pasal bank negara, duit, sejarah bank negara, gubernur dan macam-macam lah jenis-jenis duit yang telah digunakan, spesimen duit yang diluluskan oleh bank negara yang kita gunakan sekarang. Okey, this one adalah duit-duit yang telah racikkan dan anda boleh dapat sebagai souvenir lah dekat floor bawah. Sebagai dalam bentuk pen, botol air dan sebagainya. Okey, jangan lupa beli. Okey, this one adalah spesimen duit untuk satu dunia. Korang akan belajar jenis-jenis gambar atas spesimen duit lah. Okay, Malaysia korang tak perlu tahu lah sebab korang dah tahu kan. Korang akan nampak lah gambar yang pelik-pelik dengan nama negara yang pelik-pelik. Actually korang belajar banyak sangat benda dekat sini dan takkan rugi. Please come. Alright, look at that. Okay, dekat sini siapa ingin menjadi gubernur seterusnya? Anda boleh tangkap gambar dekat ruangan kosong tu untuk menjadi gubernur seterusnya. Okay, ni lah peti besi. Korang akan kena jawab soalan dulu dan masuk kod yang betul untuk nampak jongkok emas dan duit yang dekat dalam tu. Kalau korang tak dapat jawapan yang betul, korang tak akan nampak benda dekat dalam tu. Wah, okay, berfikir, okay. Okay, dekat sini ada tempat ini nanti-nantikan. Terowong duit. Look at that, it's really nice. Duit-duit yang banyak. Apa kata kita rompak duit-duit ni? Ha 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 ha, gurau je, gurau je. Dekat sini korang boleh tangkap gambar dengan duit-duit belakang kat belakang kan, dengan duit-duit duit-duit kita lah. Dekat belakang tu, nilai duit ni tak silap saya dalam 1 million. Di sini dipanggil 1 million tunnel. Ha, tengok tu, 2 ekor budak ni. Tak sah kalau tak video dan bergambar. Dua beradik ni memang begitu. Dekat sini actually korang boleh belajar banyak sangat benda. Ada game-game yang sesuai untuk anak-anak yang diorang pun akan belajar lah dekat sini. This one adalah nilai-nilai duit. Bukan nilai duit, antara barang-barang yang digunakan sebagai duit lah pada suatu ketika dulu. So korang akan belajar lah dan main game. Tengok cinta Dahlia tu. Dia kalau tempat-tempat macam ni dia suka sangat sebab dia suka belajar banyak benda dan dia akan faham banyak benda. This one adalah batu yap. Batu yap ni dijumpai di Pulau Yap. Tak silap saya, this one adalah duit yang paling besar. Okey, kita nak beratur dulu untuk chop-chop duit. Malangnya 4.5. Tempat ni telah dikosong, taklah dikosongkan. So kami tak dapatlah pengalaman untuk chop duit tu. Pada yang bertanya tentang bayaran kemasukan, ialah percuma. Percuma, okey. Okey, dekat sini korang bukan sahaja boleh bergambar tapi korang boleh belajar banyak sangat benda berkaitan dengan sejarah duit kita. Okey, dekat sini facilities juga cukup. Tandas disediakan, lift disediakan, kafe disediakan di tingkat bawah dan juga banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama orang tersayang. So, pada yang suka bergambar atau suka create a bonding with family, saya datang ke sini. Bye!